Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apa kabar sahabat Gildi semua? Semoga semuanya sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji, karena itu semua wajib mengikuti. Bapak jalan sini, Pak. Bapak tadi ambil mikot di mana? Di Jerona. Jerona. Oh, Bapak tadi habis city tour ya? Iya. Ya Allah, Bapak sampai keringetan. Ya. Tadi sholat Isya di mana? Di sini, gantian. Tapi sama, karena pada masih di hotel, sudah ada. Ngejar sholat Isya dulu ya barusan ya? Iya. Terus posisi teman-teman Bapak ada di mana? Pelataran katanya. Ini hotelnya sendiri. Hotelnya di sini ya? Teman Bapak udah masuk belum? Belum katanya, nunggu di. Mudah-mudahan masih di sini. Takutnya ini apa, teman Bapak belum masuk, coba cari dulu di sekitaran sini. Ya, masuknya lewat sini. Nanti, ayo saya anterin. Ya, saya tunggu aja dulu sini ya. Gitu aja gitu. Jangan dulu, kita cari dulu di sekitaran sini, ya. Takutnya nanti Bapak enggak ketemu di sini. Bapak tahu nomor teleponnya, pakai telepon saya? Iya. Mana? Pakai internet saya ya. Ada internet enggak, Bapak? Ada, ini coba. Coba. Ini. Ya. Posisi ini ada di sini. Ini WhatsApp yang kapan? Oh, ini mah yang semalam. Coba tanya posisinya di mana. Tenang aja, Pak. Jangan panik ya. Bapak sambil duduk di sana, Pak. Yuk, saya temenin Bapak. Jadi tadi aku habis ngambil air zam-zam sama Abi Gilbi sama Gilbi di sana. Ntar kita ambil kursi ya. Suruh bapaknya duduk. Bapak, Bapak duduk dulu sini, Pak. Jangan panik. Duduk Bapak sini. Ya ini. Coba. Ini nanti nomor ini. Tolong fotokan posisinya di mana gitu. Sekarang Bapak duduk dulu, Bapak sini, Pak. Duduk, Pak. Alhamdulillah. Keringetan, Bapak capek ya? Tadi aku habis ambil air zam-zam di sana. Abi Gilbi sama Gilbi udah pulang. Terus kata Abi Gilbi, anterin dulu bapaknya. Aku mau anterin dulu bapaknya ke pelataran tawaf. Coba, Pak. Gak keangkat ya? Biar tawafnya sama-sama ya, gitu. Ya. Ini nomor telepon ustadznya ya? Iya. Anu, apa siapa namanya? Mutawif. Iya, mutawifnya ya. Coba. Ditanyakan dulu posisinya di mana. Jadi, saya begitu azan kan turun supaya azan Isya terlambat. Orang pada masih di sana, katanya kumpul di pelataran. Saya tanya lewat pintu mana masuk biar terisi sholat, saya tunggu kan gitu. Benar. Biar nanti nggak ke selimpang jalan. Coba voice note sama bapak. Bapak tekan ini, bapak bicara. Ustadz ada di mana posisi gitu. Saya tekan, bapak bicara ya. Yuk, Pak. Ustadz ada di mana? Posisinya. Posisinya. Coba fotokan Ustadz. Coba gitu. Bentar. Posisinya. Bentar. Saya pijat. Bapak bilang coba Ustadz fotokan posisinya di mana. Ustadz, coba fotokan posisinya di mana. Oke. Nah, masih checklist 2, tunggu ya. What happened, bhai? What happened? Yeah. What happened? WhatsApp call one. Oh? One call WhatsApp. Your wife? Call? Yeah. Oh. Mobile is missing. Ntar ini ada yang minta telepon. Number Saudi Arabia walap Pakistani WhatsApp number. Oke. Okay. Bentar ya, aku kasih dulu nomor telepon ini, mau nelpon istrinya katanya. Ini aku lagi nelponin ustadznya. Kita bisa aja masuk ya, Pak. Iya. Cuman kan takutnya ustadznya nyariin bapak ya, juga. Iya. Tunggu aja. Padahal bapaknya malah nyariin ustadznya juga. Ya. Saling mencari kayaknya ini ya, Pak ya. Iya. Tapi kan sudah kita tanya posisinya. Tunggu kita di. Bilang di pintu. Iya, ini namanya pintu King Abdul Aziz. Ya. Hotel bapak kan di sini, ya. Di Mövenpick.
Pasti ini keluarnya juga sini. Iya, masuk di sini, keluar di sini. Ya, nanti setelah sa'i kan keluar gitu ya. Iya. Lewat sana. Lewat belakang sana. Tunggu aja dulu ya. Ini ustadznya belum nyaut. Kayaknya ustadznya juga lagi sibuk. Coba ke anggota yang lain, Pak. Ada enggak? Ke grup mungkin, Pak. Buka grupnya, mungkin ada di grup enggak? Bapak tadi kenapa kelihatan panik, Pak? Iya. Kayaknya Bapak habis sholat Isya langsung berdiri ya, langsung ya, cari. Iya, langsung saya cari gitu. Karena sesuai dengan arahan dari Ustadz ya. Ya. Kalau misalnya ini Ustadznya nggak datang-datang, apa Bapak bisa umroh sendiri? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Saya ikutkan dengan yang lain. Betul. Ya. Nanti selesai, tawaf 7 putaran, ya, ya. Sholat sunnah 2 rakaat, ya, ya. Minum air zam-zam, lanjut sa'i. Iya, iya. Sapa ya, marwah. Kita ikuti saja kan itu. Orang kan gitu. Iya. Insya Allah ada petunjuknya, ini kan bukunya ya? Iya. Oh, ini WhatsApp terakhir jam 12:30 malam. Bapak baru nyampe ya? Apa? Enggak, udah berapa hari? Itu. Ini hari kedua? Iya, iya. Berarti ini umrah kedua ya? Iya. Masya Allah, semoga jadi umrah mabrur ya, Pak ya? Amin. Semoga Bapak sehat, lancar. Amin. Bapak nggak usah khawatir, hotelnya juga deket ya. Kok ya? Jadi nanti keluar masuk lewat sini ya? Iya. Nanti Bapak... Aziz ya? Iya. Nah ini Bapak patokannya ini, ya, WC 3. Ya, Bapak 3. Nanti di sana cari namanya pintunya King Abdul Aziz. Iya, iya. Ya. Kita tunggu dulu sebentar. Pak, nunggunya agak majuan yuk. Nah di sini Pak, ini pintu masuknya nanti kan kelihatan. Iya, nanti masuknya ke sini. Ya ini ya. Tadi kawan-kawan Bapak masih ada di hotel. Iya di hotel, mau nunggu Isya di pelataran. Saya begitu azan sudah di pelataran ikut sholat. Oh berarti kayaknya teman-teman Bapak masih ngumpul menuju ke sini mungkin ya. Insya Allah ketemu ya. Masya Allah ini jemaahnya kompak saling nunggu. Udah ada sautan Pak? Coba tanya ke kawan Bapak itu ada posisi di mana gitu. Ini ada kawan Bapak bukan? Bukan. Bukan. Coba ke kawan Bapak yang satu lagi. Oke, kita sambil nunggu kawannya Bapak ya. Pak, ini kayaknya rombongan Bapak bukan? Iya, iya. Iya benar ya, rombongan Bapak bukan? Coba lihat shawl-nya. Coba lihat shawl-nya Bapak warna apa? Oh iya benar Pak, ayo ayo Pak. Masuk Pak. Teman Bapak bukan ini? Bukan, lain tasnya. Lain tasnya ya? Yaudah kita tunggu sini aja Pak, tunggu sini. Oh itu lain ya, bukan kawan Bapak, aku kira itu kawan Bapak. Nah tenang Pak, nanti rombongannya masuk lewat sini ya. Iya. Kan ini pintu keluar, ini pintu masuk. Pintu keluar setelah dari anu. Iya. Kita masih nunggu kawan Bapak, ini belum ngebales Pak. Masih. Tunggu dulu aja. Bentar ya, kita nunggu dulu rombongan Bapak ini. Nah, mudahan kita nunggu di sini rombongannya lewat ya. Ini aku aku chat ke grup ya. Iya. Ya. Posisi saya sekarang ada di sini. Rombongan ada di mana? Rombongan sekarang di mana? Sekarang di mana posisinya? Ini grup ya, Pak ya? Ya. Oke. Tunggu ya. Tadi mutalifnya satu yang tadi yang punya travel. Terus udah ke grup juga. Nanti ada yang nyaut di grup. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini udah ke grup juga, udah ke ustadznya juga.
Lah, bapaknya buru-buru keluar karena pengen sholat berjamaah ya pak? Iya, iya. Masya Allah bagus bapak. Jadi sholat gak ketinggalan, ya, umroh tetap ya, jalan ya. Jadi kalau kita tunggu, jamaah kita gak dapat. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Pahala 100.000 kali lipatnya hilang nanti. Bapaknya Masya Allah inisiatifnya bagus. Mendingan sholat dulu aja sambil nunggu gitu ya. Iya. Insya Allah ada nanti. Tunggu yang mau kesini, terlambat sholat gak dapat. Iya, benar pak. Mudah-mudahan nanti lewat. Boleh saya telepon ke grup? Boleh, boleh. Boleh ya, bismillah ya. Bismillah ya, mudah-mudahan ada yang nyaut di grupnya bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cepat ketemu ya. Ini mah perihal sepele kok, cuman lagi nunggu kawan-kawannya yang lain aja. Bismillah. Apa pak? Langsung saya cari yang tadi, cuma karena orang banyak saya belum kesini tadi setelah ketemu. Apa pak, gimana? Jadi begitu selesai sholat langsung saya bergerak cari. Oh tapi, bapak, makanya bapak ya, tadi langsung nanya ke suami saya ya? Iya, iya tuh. Kita nanti dicari. Bapak kita udah nunggu kurang lebih 10 menit di sini. Jadi bapak bagaimana? Mau lanjut sendiri apa mau nunggu rombongan, pak? Ini kayaknya rombongan juga lagi kumpul dan siap-siap sepertinya mungkin ya. Ya, mungkin. Kalau menurut saya itu. Bapak mau masih nunggu? Saya tunggu aja. Sebentar. Nunggu 5 menit lagi ya, insya Allah ada, insya Allah. Bapak bisa saja umroh sendiri ya, cuman ya, pengen bareng-bareng aja ya. Coba ya, kita cek di grup, belum ada jawaban. Ada teman satu kamar bapak nggak yang namanya di sini siapa? Ada, tapi tadi dia masih di kamar, belum. Oh, berarti ya, belum pada turun mungkin belum ya? Belum pada turun, jadi saya begitu, anu, azan sudah di sini. Berarti yang lain masih ya, ada di atas ya? Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Iya, insya Allah dipermudah urusan bapak. Ini kita ketemu aja salah satu ya, pertolongan ya, Allah. Bapak dalam keadaan ya, kebingungan. Ya. Cari di mana pintu masuk ya. Bapak tunggu sini, saya lihat sana. Ya, ya, ya. Bapak ya, tunggu sini. Jangan kemana-mana ya, ya. Tadi tasnya hijau ya? Ya. Oke. Coba kita cek ya. Kasihan bawahnya. Bentar, ke sana, ke depan dulu bentar. Kita jalan ke sini karena hotelnya bapak di Mövenpick pasti kan ngumpulnya di sekitaran sini ya, lalu lalangnya. Cuman kita belum lihat, bukan kita, saya ya, aku belum lihat ada rombongan yang sama atributnya. Apa mungkin kayaknya masih di atas ya, belum turun atau belum ke Masjidil Haram. Aku belum lihat ada atribut yang sama yang bapak pakai. Coba kita samperin lagi bapaknya ya, semoga ada di grup yang nyaut di mana posisi sekarang biar bapaknya tenang. Bapaknya bisa aja umroh sendirian, cuman bapaknya pengen sama-sama gitu. Bapaknya tadi keluar langsung dari hotel karena ingin sholat berjamaah, tadi berjamaahnya di pelataran. Dan sekarang belum ketemu dan belum lihat ada rombongannya. Kita kesana lagi, nyamperin bapak lagi ya. Assalamualaikum.
Bapaknya masih nunggu tuh. Saya belum lihat ada rombongan di sana. Saya kan tadi jalan ke depan Tower Zamzam itu ya. Tapi belum ada lihat orang-orang yang pakai atribut sama. Begini aja. Saya bismillah, tawakal ke Allah. Iya. Semoga Allah permudah. Ini belum ada jawaban kan? Iya, belum ada. Ya, bismillah aja. Mendingan ya, Bapak kita berdoa. Insyaallah Bapak Allah dipermudah umroh sendirian. Amin. Bapak tahu kan cara-caranya umroh? Ya, insyaallah. Harus tartib ya. Pertama Bapak tawaf dulu. Dimulainya dari mana tahu? Iya, yang ada lampu hijau, ada tandanya di situ. Putar 7 kali. Doanya sudah tahu? Ya, nanti boleh dilihat di sini. Udah selesai, Bapak sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Boleh setelah itu minum air zam-zam. Baru ke sa'i. Baru ke tempat sa'i. Bapak tempat sa'i ini tahu? Tahu. Yang nanti ada tulisan tumataf. Iya, sudah. Nanti Bapak ikut bisa orang juga kan ya. Nanti Bapak tanya aja tempat sa'i di mana. Mohon maaf, saya nggak bisa nungguin Bapak umroh. Allah mempermudah. Allah bersama Bapak. Niat Bapak karena memenuhi panggilan Allah. Bismillah. Bismillah. Allahumma labbaik. Allah memberikan apa namanya kemudahan sampai selesai nanti dan umrohnya diterima. Amin, amin. Jadi keputusannya Bapak mau? Ya, saya ini udah kita tunggu kan. Insyaallah. Bapak umrohnya jangan tergesa-gesa. Ini teman Bapak bukan? Beda lagi ya? Bukan. Iya beda ya. Kalau anu kecuba. Ya, udah Bapak umroh. HP-nya taruh aja. Biar fokus. Nanti kan takutnya pas tawaf HP-nya jatuh apa gimana Bismillah. Bismillah. Allah akan memberikan pertolongan. Benar. Bapak tadi sepatunya mana? Sendalnya? Enggak sih, di dalam. Ini belum dibuka, Pak. Jangan taruh sini. Masuk itu HP-nya di sini? Masuk. Ya. Persiapan dulu. Enggak masuk pakaiannya, Pak. Yang gini aja yang tengah. Punten ya, Pak ya. Mana ini sletingnya? Ini nih. Bismillah. Ujian namanya ini. Ini ujian nikmat loh, Pak. Ujiannya di tanah suci. Ujiannya Bapak lagi nunggu kawan. Kita kalau anu kan tanya. Nanti Bapak juga pulangnya gampang kok. Sletingin, Pak. Abdul Aziz kan. Iya, Bapak. Ininya kayak ihromnya persiapan dulu, yang kanannya dibuka, sebelah pundaknya dibuka. Nah begitu ya, siap Pak? Iya. Ininya bacaannya? Iya. Ada ya? Mana ya barusan ya? Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Memenuhi panggilan Allah yang kedua, insya Allah Allah permudah dan menjadi umroh mabrur. Semua doa Allah terima, dosa-dosa dihapus sama Allah. Capeknya menjadi lillah, pahala sampai syurga. Amin, amin. Bapak mohon maaf lahir batin, saya nggak bisa nunggu Bapak. Dari Bandung. Bapak dari mana? Saya dari Lombok. Dari Lombok. Dulu saya sekolah di Bandung. Masya Allah, mahasiswa dulu. Iya waktu saya. Masya Allah. Bapak nanti kalau sa'i, Bapak capek boleh istirahat sejenak. Jangan terburu-buru, fokus. Pokoknya tenang. Iya, tenang. Penting memenuhi. Iya. Oke Pak, bismillahirrahmanirrahim. Sama Bapak. Iya, sama suami saya yang tadi. Iya. Nanti kita saling mencari di surganya Allah. Bismillah, hati-hati Pak ya. Ya Allah, permudah Bapak ya Allah, sehatkan Bapak ya Allah. Semoga menjadi umroh mabrur, sehat Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Bapak memutuskan untuk umroh sendiri. Alhamdulillah. Tidak ada suatu kebetulan pertemuan aku dengan beliau. Beliau umroh tadinya mau nunggu temennya di situ, cuman temennya kayaknya belum turun karena Bapak tadi katanya Bapak turun sendirian, teman-temannya masih ada di kamar hotel. Oke sahabat semua, pemikirnya langsung pamit saja ya. Tolong doakan Bapak tersebut. Aduh, siapa lagi lupa namanya ya, kebiasaan memigil itu suka lupa-lupa terus. Pokoknya doakan beliau semoga lancar umrohnya. Dan memigil juga di sini mendoakan yang melihat video ini sampai selesai, insyaallah Allah segerakan untuk bisa umroh dan haji. Allah mampukan dan insyaallah rezekinya berkah.
Dari Tanah Suci Mekah, Umi Gilbi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.